Welcome guys. Macam okey. Okey eh. Jom tengok video ni. Kita jalan-jalan dalam Malaysia je, tak jauh. Nak tahu kat mana tempat ni memang mantap. Teruskan menonton video ni. Okay guys, kita dah sampai pun tempat ni. Tempat ni tak jauh pun, lebih kurang setengah jam je daripada Desaru. Kalau dari Johor Bahru lebih kurang 1 jam 30 minit, 1 jam 40 minit tengok kepada aliran trafik. Jadi tempat ni dekat Teluk Romania, Tanjung Sepang. So tempat ni nama dia Tiara Sea View Beach Resort. So kalau yang lama tu Tiara yang dekat Desaru tu, kita dah semua dah tahulah kan. So yang ni nama dia Tiara Sea View Beach Resort. Jadi tempat ni dah sampai, nak masuk kat pintu pagar tu tutup pula. Ni tempat dia. Dekat sikit. Okay, nanti kita tengok dalam apa yang ada. Tiara View Beach Resort. Nanti kita tengok. Teruskan menonton. Okay, kita dah pun masuk dalam Tiara Sea View Beach Resort, Tanjung Sepang, sebelah Teluk Romania. Kota tinggi lah. Okay, kalau kita tengok tempat ni memang cantik. So ada banyak chalet. Okay, laut pun dekat. Nanti kita tengok laut dia lah eh. Kita lalu sini lah. Tengok green ni. Memang kemas lah tempat ni. Dah boleh nampak laut guys. Mantap, mantap. Right. Hai Nina. Hai Nina. Hai Nina. Chalet pun baik eh. Chalet baik. Ada bedak oot itu. Ada bedak oot. Yang paling best ha tu laut depan aja. Ada laut depan. Nanti kita tengok, kita teruskan malam ni, kita tengok apa aktiviti kita boleh share. Alright. Memang tempat baik. Okey, aktiviti yang kita boleh buat yang pertama ni dia. Kita daripada chalet kita boleh tengok laut tu. Fuh. Berapa punya indah. Okey. Tengok kat sini pun dah tenang. Jom kita pergi tepi pantai tu tengok apa macam dia punya angin tiup. Mantap tak mantap? Ni chalet dia. Dia dua tingkat lah, bawah orang lain, atas orang lain. Masing-masing boleh pilih atas bawah. Kira macam strata lah kan. So memang dekat dengan pantai. Mungkin dalam 200 meter je macam tu. Jom kita jalan tepi pantai, kita tengok. Tengok ada aktiviti jalan-jalan ke pantai. Belum dan selepas main air pantai, ada tempat mandi tu, beach shower. Kemudian ada kerusi, ada gazebo. Boleh dating-dating, boleh mandi laut. Ada meja juga. Memang mantap guys. Ramai juga orang mandi laut. Kita boleh jalan-jalan tepi pantai. Macam syok tak syok? Alright, jom. We'll be right back.
ni yang paling best ni. Dia tanam bapak dia kat dalam pasir tu. Ah, yang tu anak dia pula kena tanam kan. Sebelah-sebelah aje kita main tanam-tanam. Tapi budak tu memang champion lah. Kecil-kecil kan berani kena tanam. Panas boh. Okey, aktiviti yang ada lagi kat Lotus Sea View Beach Resort kan? So, kita ada barbecue. Abang daripada Lotus ni boleh sediakan tempat bakar dia. Terus boleh order. Makanan pun ada. So, abang ni, apa nama abang? Dia tak tahu. Tak pandai cakap? Awak apa nama? Endang Solihin. Solihin? Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung? Ah, ada jagung. So, oleh kerana kita interview sikit, Denden kenal Denden? Denden Gonzales. Ah, Denden Gonzales, kenal. So, dia dah jadi penyanyi search. Apa pendapat awak? Seronok? Suka? Suka lah kan? Saya pun sebenarnya tak sabar nak tunggu dia buat live. Nanti kita tengok dia punya live macam mana. So, abang teruskan bakar api untuk kita buat barbecue. Okay, terima kasih bang. Okay, kita tengok apa yang kita dah booking untuk barbecue malam ni. Chef Rosna dari Perak. Ah, tu dia. Kita ada kambing eh. Kambing perap, kita ada ayam perap. Kita ada sosis, kita ada jagung, kita ada ikan. Ah, nanti kejap lagi kita smuggle yang baiknya kita tunjuk dalam gambar juga eh. Okay, ini yang kita booking dari Lotus. Anda boleh booking daripada Lotus. So itu dia punya toke dia. Hai. malam. Suasana malam. Kilau gelap. Jadi diorang semua barbecue kat dalam bangunan. Semua barbecue kat dalam bangunan. Mantap.